Hi guys, welcome back to Mok Family Channel. Di video ini aku masih membahas tentang Turki dan ini posisinya aku ada di kota Istanbul. Dan tepatnya sekarang aku lagi ada di Eyüp Sultan Cami yang ada di Istanbul. Hai Ama-Nama, itu Omu Aki. Ini kita sudah mulai masuk ke dalam lingkungan Eyüp Cami atau Eyüp Sultan Cami dan bisa kita lihat di sini tuh ada ternak kambing dan kita harus melewati ini dan di depan sini nih ini adalah makam-makam yang ada di Eyüp Sultan Cami ini. Dan ini untungnya siang hari ya, kalau malam-malam mungkin aku bakal takut lewat sini. Sorry banget ya guys, kalau videonya kali ini tuh agak shaking karena yang video ini tuh papi. Karena aku udah capek banget, jujur ini udah hari-hari terakhir di Turki. Dan lagi dijelasin untuk jenis-jenis makam ya. Jadi kalau misalnya ada ukiran bunga, itu merupakan makam yang perempuan atau wanita. Dan ini tuh semuanya di depan ini makam. Dan di dalam sini juga ada makam, yaitu makam Eyüp Sultan. Ini kita sudah mulai masuk ke dalam pintu masjidnya. Jadi di sini itu kita bisa sholat juga, lalu kita bisa ziarah juga ke makam-makam yang ada ya. Ini adalah keadaan sekitar atau keadaan di Eyüp Sultan Cami atau Eyüp Sultan Masjid. Ada tempat wudhu di depan sana untuk pria dan wanita. Dan ini adalah gedung towernya. Kita bisa lihat dan kita bisa untuk berfoto-foto juga ya di sini. Sekarang aku dan papi akan keluar dari area masjid ini dan aku akan kasih unjuk ke kalian ada apa saja di daerah sekitar masjid Eyüp Sultan ini. Oh ya guys, di Turki ini tuh banyak banget kucing ya dan aku nemuin kucing yang lucu banget dan itu rasanya pengen aku bawa pulang. Dan ini tuh sekitaran masjid ini ada toko-toko dan kita coba untuk masuk ke dalam-dalamnya ya. Ini posisinya aku sudah nyebrang dari masjid dan aku nemuin banyak banget pertokoan. Tapi ini semuanya rata-rata masih tutup. Mungkin karena aku datangnya itu kepagian kesini. Karena untuk destinasi ini adalah destinasi pertama pada hari ini. Hai, ini adalah tempat Eyüp, makam Eyüp atau Eyüp Sultan. Ini tempatnya di sini.
kita ada di Masjid Ayub dan salah Ayub Sultan, salah satu masjid terbesar bagi umat Islam. Dan di ya dan di sini banyak dalamnya, dekat sini banyak pemakaman dan orang-orang berharap ke, apa makamnya dekat sekitar Ayub karena orang yang satu orang yang berpengaruh bagi umat Islam. Ini sekarang kita masuk lagi ke dalamnya. Ini tuh tempat wudhu bagi lelaki. Dan sini juga, dan ini tuh tempat wudhu untuk yang wanita. Dan ini towernya bukan tower yang asli, karena yang asli itu sudah informasinya sudah tersambar petir dan diganti dengan yang baru. Dan di sini harus pakai hijab ya teman-teman bagi yang wanita. Ini bangunannya keren, bagus. Di situ sekitar situ pemakaman. Nah, di dalam itu katanya dipercaya ada makam Sultan Ayub. Dan di dalam sini nih, sebelah sana itu tempat sholat untuk para wanita. Itu untuk wanita. Ini pohonnya gede banget, rindang. Kita nggak berlama-lama di Ayub Sultan Cami ini, dan sekarang ini kita mau keluar dari area masjid dan mau melanjutkan ke destinasi berikutnya. Di sini itu untuk para wanita diwajibkan menggunakan hijab atau scarf ya untuk menutupi rambutnya. Dan ini pemandangan di sekitar atau di luar masjid ini. Ini bagus banget ya, dan bagus banget untuk spot foto-foto. Oke guys, sekian untuk video aku di Ayub Sultan Cami, dan kita lanjut ya ke video berikutnya untuk destinasi yang ada di Istanbul. Thank you for watching and jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih sudah nonton. Dadah.